Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Safira Helena. Nah, di video kali ini aku mau bikin get ready with me ke kampus. Karena aku mau ke kampus sekarang. Ini hasil final look-nya. Makeup-nya cepet banget dan super fresh. Karena aku suka banget makeup yang gak kelihatan makeup tapi fresh dan ringan banget. Karena ke kampus aku jarang banget touch up, bahkan gak pernah, cuma pakai blotting paper aja. So, buat yang penasaran how I get this look, just keep on watching. Selanjutnya aku mau pakai pons buat jadi day cream aku. Karena aku ngerasa SPF dari situ belum cukup, aku bakal pakai lagi Skin Aqua UV Moisture Milk. Sambil nunggu aku mau pakai alis. Aku pakai alis dari Silky Girl. Concealernya dari LA Girl Pro Conceal, dan kalian kalau mau cek tutorial alis aku bisa klik di sini, aku akan cantumin linknya. Ini aku sikat aja. Selanjutnya aku mau pakai concealer lagi. Gak lagi sih, aku mau pakai concealer. Jadikan alisnya. Selanjutnya aku suka banget pakai foundation itu sebagai concealer karena hasilnya super duper natural banget, jadi aku suka. Sini aku pakai Maybelline Fit Me Matte and Poreless buat jadi concealer aku. Jadi aku tuang aja di tangan kayak gini, kayak pakai minyak kayu putih. Terus ditaruh aja deh di bagian yang mau aku conceal. Aku ngeblendnya pakai cushion puff karena aku suka banget dia lebih kayak coverage-nya ada. Selanjutnya aku mau nge-bake under eye aku karena aku cuma pakai concealer di situ, pakai Pond's Magic BB Powder. Kalian bisa cek di sini buat review dari aku kayak apa sih sama bedak ini. Aku taruh di bawah tempat kayak gini. Terus aku tap-tapin aja. Kalau udah aku mau pakai maskara dan jepit bulu mata, pakai maskaranya The Voltage Push Up Drama yang dari dulu aku suka. Ini aku jepit aja biar kelihatan wake up. Before after. Selanjutnya aku mau pakai blush on. Aku pakai blush onnya dari Ines yang warnanya Amber Peach, soalnya kayak sebagai contour juga sedikit. Terus aku bakal pakai highlighter sedikit dari Wet n Wild yang Precious Petals. Aku udah kasih review dia, cek di sini ya. Kenapa aku pakai highlighter sih? Karena aku ngerasa pakai highlighter tuh bikin kulit aku lebih sehat aja. Tapi aku pakainya bener-bener kayak dikit dan subtle gitu loh. Kan udah kayak gitu doang, jadi gak terlalu banyak aku pakai. Aku lagi pengen pakai lipstick nude dari Makeover yang shade-nya 04 Vanity. Tapi di bibir aku gak begitu nude sih, dia malah gelap gitu.
And voila, this is my final look. So thank you so much for watching. Jangan lupa kalian like kalau kalian suka sama video ini. Terus juga subscribe ke channel aku dan follow semua sosial media yang aku punya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.